Welcome to my channel Bro Brian and Sister. Buat kalian yang belum memasukkan tax residence untuk titik, kali ini saya akan membahasnya. Nah, ini mah untuk kalian yang belum ya, belum memasukkan. Jadi yang baru, jadi kontributor yang baru. Dan kontributor lama pun pasti mengirim ulang si tax residence untuk free pick itu. Jadi kalau enggak masukin tax residence nanti pendapatannya teh di potong berang, entah itu kurang lebih 20% lah, 20% lebih gitu berai. Saya juga pernah sebelum memasukkan tax residence teh pemotongannya gede gitu kan, lebar oge gitu. Apalagi kan euro kan yang dibayarnya gitu. Nah, sebelumnya kalian masuk ke TJP online, kalian harus punya EVIN. EVIN, jadi guru buka EVIN lah ketemuan. Kalau mau punya akun DJP online gitu, masalahnya saya lupa lagi, soalnya tahun lalu gitu saya bikin EVIN-nya. Kalau sudah punya EVIN dan sudah terdaftar emailnya ataupun nomornya, baru bisa utak-atik itu utak-atik akunnya di DJP online gitu loh. Nah, kali ini pertama-tama masukin dulu si nomor NPWP nomornya aja gitu. Nah, setelah masuk ada beberapa menu profil, bayar, atau kita masuk ke layanan. Nah, itu masuk ke info SKWP. Terus profil teman-teman kewajiban saya untuk kewajiban SKD, SKDN. Pada awal bulan 1 tahun terbaru 2022 sudah. Nah, di statusnya kan valid karena saya sudah mengisi datanya. Jadi kita masuk dulu ya isi data SKD. Untuk nama dan alamat ada di atasnya. Nah, ini untuk nomor telepon kalian, email kalian. Nah, ini email kaliannya. Terus juga mitra. Karena free pick itu berasal dari negara ISP, Spanyol. Spain. Nama lawan transaksi free pick company S.L. Itunya TIN. Nah, ini TIN-nya. TIN teh tax identifikasi number. Jadi nomor pajaknya yang tipik. Deskripsi transaksi saya menulisnya freelance designer gitu loh, guys. Terus yang sama ya. Terus isikan nomornya dulu. Udah itu submit. Setelah submit biasanya langsung ke download langsung gitu ya. Kalau enggak, matiin dulu IDM, biasanya IDM-nya nggak valid gitu, nggak mau download gitu. Jadi IDM-nya matiin dulu, langsung submit, nanti otomatis si file-nya ke download gitu loh. Nah, ditunggu dah, gampang. Setelah itu biasanya tanggal pembuatan si surat tax resident itu ya, kemarin tanggal, kalau nggak salah tanggal 3 bulan sekarang gitu. Tanggal expirednya tanggal 22 bulan 12, jadi 1 tahun valid from hari dimana kalian mendaftar, atau ya, hari kalian dimana kalian mendaftar si tax residennya gitu. Setelah itu upload, dan setelah itu masukkan pen proxy atau di drag upload new document, udah beres. Kalau saya kemarin tuh kurang lebih dua harian dan statusnya accepted. Jadi setelah resident certificate ini di upload dan accept gitu ya, diterima, pemotongan pajak yang dilakukan free pick hanya 10%.
kalau tidak mengirimkan teks presiden bisa nyampe 20% lebih gitu. Dan itu aja lah. Thanks for watching. Have a nice day.